Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu motor baru. Ini mod dan livery-nya dari channel YouTube-nya Websound Channel ya, untuk mod serta livery-nya. Dan ini adalah mod Hino peti kemas ya untuk modnya ini. Dan ini modnya statusnya free. Bagi kalian yang ingin mendownload modnya atau mencobanya, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan mereview suatu armadanya ini. Untuk armadanya ini, untuk penampakannya seperti ini. Terlihat sangat detail sekali ya untuk armadanya ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan review untuk perlampuannya dulu ya. Untuk lampu dekatnya seperti ini. Nah, untuk lampu dekatnya seperti ini ya. Kita dekatkan dulu. Dan itu terlihat warna kuning itu terlihat menyala ya untuk lampunya. Dan juga untuk warna lampu di interior berwarna ungu. Dan kita cek untuk lampu jauhnya. Untuk lampu jauhnya masih tetap sama ya untuk lampunya. Lalu kita cek untuk sen kanan, sen kiri. Dan kita cek untuk lampu hazardnya juga normal. Lalu kita nyalakan untuk wipernya. Untuk wipernya di sini sudah berjalan dengan normal ya untuk wipernya. Lalu kita buka untuk pintunya, di sini sudah terbuka dua-duanya untuk pintunya ini. Dan terlihat di dalam interiornya itu sangat detail sekali ya untuk interiornya ini. Apalagi untuk truknya ini keren banget, detail sekali untuk modnya. Lalu kita cek untuk bagian belakang atau bagian lampu trailernya. Di sini untuk lampu hazardnya menyala dengan normal ya. Dan kita cek untuk sein kanannya, sein kiri juga menyala dengan normal ya. Lalu kita nyalakan untuk lampu mundurnya. Untuk lampu mundurnya di sini strip yang warna putih ini ya, yang di tengah-tengah. Ini lampu malamnya apakah menyala, kita cek. Untuk lampu malam dan lampu rem ini menyala ya. Dan ini untuk lampu belakangnya ada semacam besinya ya, sebagai pelindung gitu. Dan kita cek lagi untuk bagian interiornya. Untuk di bagian interior di sini detail sekali ya. Untuk detailnya itu keren banget di sini. Apalagi bagian dashboardnya itu lekukannya itu sangat dapat sekali ya. Lalu kita cek untuk indikatornya apakah menyala. Oh, menyala ya. Lampu sen di sini sepertinya menyala ya, tetapi ini masih siang jadinya kurang kelihatan ya untuk lampu indikator di dalam dashboardnya ini. Dan untuk pandangan sopir di sini enak banget ya, tidak kehalang sama yang lain. Jadi ini untuk pandangannya luas banget untuk pandangannya ini. Dan untuk penempatan spionnya juga sudah enak banget ini untuk spionnya. Lalu kita cek untuk animasi. Untuk animasi 1, 2, 3 nya. Animasi pertama ini mengganti bagian sini ya, di bagian apa ini? Bumper ya, itu bumper ya. Untuk bagian bumper berwarna putih ini, sebelumnya berwarna hitam ya untuk bumper ya. Jadi ini memiliki dua bumper. Untuk animasi kedua adalah jungkit. Animasi ketiga menghilangkan peti kemasnya ya.
Lalu setelah ini kita cek untuk suspensinya. Sebentar kita masukkan persnelingnya. Dan untuk pertama kali digas itu lumayan berat ya, karena ini adalah truk berat. Dan untuk suspensinya juga nggak begitu mentul ya, karena ini kan muatan berat, jadi suspensinya nggak dimentul-mentulin gitu. Waduh. Dan terlihat di sini untuk kepetnya ini sudah bergerak ya, untuk kepetnya ini. Dan untuk pergerakan dari trailernya ini sudah enak banget, nggak terlalu patah atau gimana, ini sudah pas ya. Dan juga di interior bagian sini ini sudah ada muatannya ya. Di sini terlihat muatan Indomie. Nah, ini dia untuk muatannya sudah ada ya. Dan bagi kalian yang berminat dengan modnya, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel, salam Buzit Mania.